Saat ini bergoyang Harlem Shake tengah menjadi tren. Tak kurang dari 4.000 Harlem Shake diunggah di situs YouTube dari berbagai negara. Tapi di Australia, Harlem Shake justru menuai petaka. Nah ini belasan pekerja tambang dipecat setelah bergoyang Harlem Shake. Jadi berhati-hatilah jika ingin mengunggah goyangan Harlem Shake Anda. Goyang Harlem Shake tengah digemari di seluruh dunia. Tak seperti tarian lain, Harlem Shake memberikan pesertanya kebebasan untuk menggerakkan badan. Kebebasan berekspresi ini memacu kreativitas pesertanya. Tapi di Australia, kebebasan bergoyang Harlem Shake justru berujung kebebasan yang lain, yaitu dibebaskan dari pekerjaan alias dipecat. Ini terjadi pada belasan pekerja tambang di Agnew Mine, Australia Barat. Ingin mengekspresikan diri dengan berHarlem Shake, para pekerja tambang ini bergoyang di tempatnya bekerja. Mereka kemudian mengunggahnya di situs YouTube. Tak berapa lama belasan pekerja itu mendapat surat pemecatan dari manajemen tambang dari Barmiko, pengelola tambang tersebut. Alasannya, para pekerja itu saat berHarlem Shake menanggalkan perlengkapan kerja yang seharusnya selalu dipakai di tempat kerja. Manajemen Barmiko menilai para pekerja telah melanggar nilai dasar keselamatan, integritas, dan kesempurnaan dalam bekerja. Tapi salah seorang peserta goyang Harlem Shake itu membantah bahwa tindakan mereka membahayakan keselamatan kerja. Harlem Shake biasanya selalu didahului dengan satu orang yang bergoyang, lalu diikuti oleh banyak orang. Bagian yang seru adalah bahwa pesertanya bergoyang dengan mengenakan kostum atau properti khusus sesuai tema.